Hai Sudut Squat, balik lagi bersama Sudut Populer. Pada saat ini, mesin-mesin pabrik di seluruh dunia masih banyak yang menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Mesin-mesin ini seringkali tidak efisien, tidak akurat, dan berbahaya bagi pekerja. Namun, ada juga mesin-mesin pabrik yang sangat canggih. Mesin-mesin ini menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan kerja. Berikut ini adalah mesin-mesin pabrik tercanggih di dunia. Teknologi apa saja yang digunakan mesin-mesin ini, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaatnya bagi industri? Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari Sudut Populer. Nomor 7, mesin penenun karpet. Mesin ini telah merevolusi proses pembuatan karpet, menghasilkan produk dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Dengan kemampuan untuk menghasilkan pola karpet yang rumit, mesin ini membuktikan bahwa teknologi dan seni dapat bersatu dalam produksi massal. Nomor 6, mesin pengisi botol. Berbicara tentang efisiensi, mari kita lihat mesin pengisian botol yang satu ini. Mesin ini telah mengubah industri pengemasan dengan kemampuannya mengisi berbagai jenis botol dengan cairan secara akurat dan cepat. Dari minuman hingga kosmetik, mesin ini menghadirkan solusi praktis bagi produsen dalam mengemas produk mereka. Nomor 5, mesin pencuci sayuran. Bagi kalian yang mempunyai usaha di bidang pertanian, kayaknya mesin ini cocok buat kalian. Tak hanya membersihkan hasil panen dari kotoran, tapi mesin ini juga membantu menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dalam sebuah industri yang begitu vital bagi kesehatan kita, mesin pencuci sayuran ini telah membuktikan nilainya dengan menjaga kualitas dan kesehatan produk makanan. Nomor 4, mesin pengepres logam. Lanjut ke mesin pengepresan. Alat ini penting dalam industri pengolahan logam. Dengan daya mekanik atau hidraulis, mesin ini membentuk lembaran logam dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi. Dalam pembuatan komponen logam yang kompleks, mesin ini menjadi pilar dalam menghasilkan hasil produksi yang konsisten dan berkualitas. Nomor 3, mesin vakum produk. Berikutnya ada mesin vakum produk. Mesin ini memberikan perlindungan yang efisien dan estetika yang menarik dalam pengawasan produk. Dengan mengemas produk dalam lapisan film plastik yang menyusut, mesin ini memberikan tampilan profesional dan perlindungan optimal untuk produk selama penyimpanan, transportasi, dan display. Nomor 2, lengan robotik. Lengan robotik dapat mengubah wajah industri manufaktur. Lengan-lengan ini mampu melakukan berbagai tugas dari pengelasan dan perakitan hingga penanganan bahan dan pengemasan. Dengan presisi, efisiensi, dan fleksibilitas tinggi, lengan robotik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan keamanan di tempat kerja. Nomor 1, water jet. Kalau kalian ingin memotong dengan presisi, mungkin water jet adalah jawabannya. Dengan kombinasi tekanan air tinggi dan bahan abrasif, mesin ini mampu memotong berbagai bahan dengan presisi yang luar biasa. Keuntungan tanpa zona terpengaruh panas dan pinggiran bersih menjadikan mesin pemotong jet air sebagai pilihan yang unggul dalam industri yang membutuhkan pemotongan akurat. Mesin-mesin pabrik yang canggih ini telah mengubah dunia manufaktur menjadi lebih efisien, akurat, dan aman. Mesin-mesin ini juga telah membuka peluang baru bagi industri untuk berkembang dan berinovasi. Dari beberapa mesin tadi, mana nih yang menurut kalian paling canggih? Tulis di kolom komentar ya! Demikian pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching!